jadi saya sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam ke lokalisasi ini. Semoga ini bisa tutup permanen, sehingga banyak menyelamatkan masa depan anak-anak Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Sumatera Utara pada umumnya. Medan. Kalau sudah mendapat nilai skor, berapa skornya ketua berikan untuk kehadiran ini, Tuah? Karena biasa ketua kan ngasihkan penilaian. Kalau sama Pak Kapolda saya kasih ya penilaian tidak apresiasi. Terlalu berlebihan apresiasi dan nilai 10, Pak Pangdam nilai 10, Pak Kepala BNN nilai 10. Kita harus akuin itu. Jujur harus kita akuin itu. Oke, kita. Oke guys, ini saya dan teman-teman berada di Tanjung Pama. Di lokasi itulah biasa barak-barak narkoboy dan judi-judi tuh. Nah, jadi dari pasukan TNI, Polri, BNN juga, dan juga yang penting Pak Uda juga hadir di sini. Tengok guys, barang bukti itu di belakang itu tempat main-main apalah isap-isap lah itu. Isap-isap. Ini barang buktinya. Wih, banyak kali itu untuk alat-alat isap bong-bongnya. Nah. Oke, tengok ya. Itu di belakang tuh, aduh, tempat mesan. Rupanya itulah tempat mesan. Lalu barak-baraknya itu barak untuk ngisap-ngisapnya Pak Kapolda dengan Pak Panglima Kodam pun kompak. Tengok nih tulisannya nih. Bisa pula tulisannya malam minggu gratis. Satu, apa tuh? Satu gram. Ah, entah apa. Pesan apa? Apa siang atau malam? Oke, mau pesan apa? Enggak, ini tadi tulisan itu kan di sini. Iya. Ya, Pak Kapolda. Ya, Jenderal. Ya, Pak Kapolda bercanda. Ayo, mau pesan-pesan apa? Pesan apa? Wih, itu ada apa lagi tuh? Serem tuh. Iya. Bibinya bibi. Alat-alat permainan judi ketangkas pun ada. Menarik sekali ini. Jadi, Pak, kita amankan alat-alat perjudian ini. Yang tadi coba lari, inilah hasilnya. Semuanya sigap dan terima kasih para anggota dari TNI, dari Polri, semuanya luar biasa. Yang lari pun bisa ketangkap. Pasti yang sedang sembunyi, doakan segera tertangkap. Terima kasih. Kita menghindari gesekan yang tidak perlu dan kita lakukan dengan langkah-langkah yang sangat taktis. Dan terima kasih Pak Pangdam untuk itu semuanya. Pak, ada target nggak, Pak, untuk menangkap bandar besar ini, Pak? Ada target, Pak? Kalau kita mau menangkap yang besar, jangan ribut. Tenang aja. Ya. Pasti ditangkap. Iya. Gerakkan sinyal. Mantap, Pak Kapolda. Untuk tangkap besar, jangan banyak cakap. Hajar terus. Terima kasih, Pak Kapolda, Pak Panglima, Pak Jenderal Purba. Semoga ini benar-benar ditutup.